ketahuan deh. Iya. Tadi nenek lihat nih. Iya, ini bola pribadi MU ini. Ini minta ya main ya. Ini harus itu minta. Karena gajah mati menggunakan gading, manusia mati menggunakan alat. Orang tidak akan diingat, orang akan cepat melupa. Senangnya melihat kemesraan sang pianis dan sang vokalis di malam hari ini. Ya, kemesraan antara Lesti dan Bilar yang nampak begitu nyata di depan kita semua, terpampang kebahagiaan dari wajah Lesti maupun Bilar. Tentu hal ini akan tayang sebentar lagi di vlog mereka. Dan yang paling menakjubkan lagi saat mereka ya bersama-sama di malam hari ini dengan Baby L yang dibawa digendong sama Papa B. Wah, ini memang benar-benar Papa gaul banget. Papa yang selalu perhatian sama putranya. Lihat, dia main biliar sambil gendong yang namanya Baby L. Sedangkan istrinya menemaninya, guys. Selalu menjaga papa dan putranya tersebut. Tentu hal ini menjadikan kebahagiaan tersendiri kita melihatnya, kebahagiaan di antara pasangan couple kita dan juga tentunya dengan asisten baru Bagas Garnita serta juga dengan sahabat-sahabat Leslar yang selalu mendukung karir mereka. Ya, tentu dengan perombakan tim yang ada dan berbagai personil yang diganti membuat Leslar semakin kuat. Diharapkan juga nantinya bisa berjaya untuk selamanya. Karena pundi-pundi itulah, selain bisnis dari Rizky Billar tentunya banyak tawaran karena Leslar memang lagi booming, guys. Ya, dan di malam hari ini terpampang nyata kebersamaan, kemesraan, saling menguatkan satu sama lain antara pasangan yang nikah muda ini, yakni Lesti dan Billar tentunya. Dan juga berbagai komentar kekaguman para Lesti lover yang sudah tak sabar yang menanti kehadiran. Alhamdulillah akhirnya nongol juga Papa B ma Bunda Lesti tidurnya, akhirnya lihat mereka. Akhirnya kesampaian lihat Papa B pakai babi rohan. Artinya ya dia jagain si Bebel sambil main biliar, guys. Gimana menurut kalian? Inilah simak berbagai komentar dari Lesla Lover. Tentunya kalian juga akan kasih komentar ntar. Mimin tunggu gimana komentar kalian, guys. Yuk, ini dia, simak yang lainnya.
Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.